Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam pernah diungkapkan, Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai sesuatu yang indah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan telah kami ciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya ciptaan. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa al-jamal. Karena Allah sendiri mempunyai sifat al-jamal. Indah dan menyukai sesuatu yang indah sehingga ciptaan Allah semuanya indah. Cantik. Setiap insan akan cenderung melalui rahasia nafhatul ilahiyah cenderung untuk menyukai sesuatu yang indah. Termasuk kaum pria itu tentu suka kepada pasangan mereka yang cantik. Dan mereka menikah karena menganggap pasangannya itu ideal. Di antara isi idealnya itu adalah kecantikannya. Seseorang yang melihat pasangannya jelek, tidak enak untuk dipandang, mana mungkin dia akan mau menikah. Itu naluri dan fitrah manusia seperti itu. Nah, kaum wanita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecantikan. Di mana bersamaan dengan kecantikan fisik itu, kaum wanita memiliki sifat-sifat yang lembut yang menambah kecantikannya. Sifat keibuan, sifat kasih sayang, sifat lemah lembut, sifat penyayang, sifat perindu, itu semua membuat seorang wanita bertambah nilai kecantikannya dari yang tadinya hanya sekedar cantik secara fisik. Maka akan menyempurnakan kecantikannya secara batin dan secara hati. Nah, di sini kita tidak mengingkari kecantikan secara fisik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerangkan orang-orang yang memotivasi orang yang menikah itu seperti apa, beliau mengatakan tungkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Ini kebanyakan remaja tergila-gila dengan wanita idamannya yang tentu dalam pandangannya dia adalah yang paling cantik. Li jamaliha walimaliha, karena hartanya. Wah, dia adalah wanita karir yang mapan, tentu menjadi idaman setiap lelaki. Sehingga saat ini orang bukan hanya berusaha mempercantik diri, tapi bagaimana dewasa ini seorang wanita tampil menjadi seorang wanita yang mandiri, wanita yang punya pekerjaan, dan lain sebagainya. Wali hasabiha, dan karena status sosialnya. Wanita yang memiliki status sosial yang tinggi, yang ini cenderung lebih disukain oleh kaum lelaki untuk dinikahi. Kemudian wali diniha, ditaruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir di sini. Banyak orang, artinya ada orang, tapi ini terakhir tingkatannya, yang menikahi wanita karena agamanya. Tapi beliau mengatakan wa alaika bidatiddin. Tinggalkan yang tiga itu, enggak apa-apa tidak memiliki yang tiga ini, tapi dia mempunyai yang keempat yaitu agama. Wa alaika bidatiddin taribat yadak. Hendaknya engkau memiliki mencari yang mempunyai agama, maka engkau akan tenang, akan bebas tanggung jawab yang berat. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat
motivasi itu adalah sebuah kecantikan. Maka hakikat kecantikan di dalam agama ini adalah cantik hatinya, cantik sifatnya. Karena terus terang, saya sebagai seorang lelaki, saya katakan bahwasannya rumput tetangga itu lebih hijau setelah kita berumah tangga. Artinya siapapun itu orangnya, ketika dia sudah kawin, ketika dia sudah berumah tangga dengan seorang wanita pilihannya, pujaannya, idamannya, maka setelah dia kawin, maka akan berjalan kecantikan itu beberapa saat, setelah itu sirna. Maka dia akan berpikir, kalau orientasi dirinya adalah murni kecantikannya, di saat dia sudah bosan, dia akan mencari kecantikan yang lain, wanita yang lebih cantik darinya. Tapi bila mana kecantikan itu yang mendorong seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kecantikannya adalah kecantikan hatinya, kesetiaannya, ketaatannya, keagamaannya, kasih sayangnya, dia suka kepada mendidik anak-anaknya. Maka seorang laki-laki yang memiliki wanita yang cantik secara batin ini berpikir dua kali untuk hanya sekedar kepentingan hawa nafsu dan syahwatnya meninggalkan dan menyia-nyiakan istrinya yang cantik secara batin. Yang demikian akan semakin erat hubungannya, semakin cinta kepada istrinya, dan akan menerima apa adanya. Dan dia akan sadar betapa butuhnya dia akan kasih sayang seorang istri yang mempunyai kasih sayang yang tulus. Itulah hakikat kecantikan bagi kaum wanita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.